Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqawmin حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan, dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Huwallazi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min duni
يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard wal ardi tawghaw wa karhaw wa zilaluhum bil hudu. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.